Sesi ya. Eh, ya, ya. Ayo ikut aku yuk. Eh, di sini ngomongnya. Kan ruang bawah tanah. Mana sih? Nih, halo. Oke, aku baca secara seksama ya. Carilah kata-kata yang tersebar di benteng Malboro. Kata-kata tersebut akan menunjukkan lokasi berikutnya. Kaden. Oh, susah deh kalau dapat pasangan. Capek. Manja kaki begini deh. Pegel. Manja deh. Tapi gue suka sih manjanya. Hei. Hei. Jadi kita harus mencari kemana ini? Mel. Ah, ibu. Ibu mau kemana? Ibu, serahkan. Serahkan. Apa ada syarat deh. Iya dong. Apa? Iya, harus diberitahu. Sekarang kita ke arah sana. Oke. Gua Indonesiain, lu bahasa Inggrisin, okay. Ya. Sekarang kita akan menuju. Now, we are heading to sebuah tempat yang sangat strategis di atas benteng Marlboro. Ah, susah bahasa Inggris. Ah, kan? Jadi ini tuh berkat inches, tadi inches ke utara. To the, utara tuh north. To the north. North Pole. North Pole. Sa. Hey, Sa. Hmm? Kita ajak kerjasama aja mereka. Ya. Aku tuh, aku tanah. Merah ibu. Dan. Ada kakek-kakek sama cucunya di angkot. Oke. Okay. Di dalam angkot. Cucunya bilang, kek, apaan cu? Kek, aku minta diceritain dong, kek. Ceritain tentang sesuatu hal. Ya apaan ceritanya? Apaan aja, kek, ini kan lagi macet. Ya udah deh, kakek ceritain. Nah, ceritanya begini. Nah, cucunya itu minta ceritain sama kakeknya. Sekarang di mana lucunya? Lama banget gitu. Lah ini kan lagi gue ceritain. Ya, gitu dong. Eh, lu udah dapet belum lo cue card? Clue-nya, kata-katanya. We found it, you know. Kita sudah menemukan. Ya. Isinya apaan sih? Isinya adalah harta karun. Pergilah. Pergilah apa lagi? Lu dibalik ini nih. Lu sekolah detektif gimana sih? Gua di luar negeri. Jadi gua tahu. Lu di mana? I need your clue. You talking. With me. I understand what do you say. So the conclusion is that you want to see what the word yes inside my not word. This is. Yes. Just this is. What yes. Said what? Yes, this is dodol. Tadi udah saya kasih halu, saya foto sama Isa. Kurang apa kamu? Kamu nantangin aku. Baca enggak? Kemana itu? Kaden ambil. Itu paling atas tuh. Dah, aman. Lo, itu punya aku. Tuh. Nah, kayaknya itu kata bersambung, Mel. Coba lu apa? Ya, tadi kan pergilah. Itu apa? Dekat Meriam. Begini? Enggak, jadi pergilah dekat Meriam. Atau dekat Meriam pergilah. Ini ada sambungan juga kayak. Pergilah kamu dekat Meriam. Enggak. Enak dong. Ke utara. Iya. Bener-bener. Yuk. Jadi? So? Ya, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia cuma mengandalkan otot. Sedangkan kita punya otak. Kita punya otak. Bro! Kenapa, Ming? Nggak apa-apa, Ming? Den! Aden! Den! Tolong dong.
cepetan. Dia kecapean nih naik tangga, dia kan punya ini asma. Terus ini makhluk ambu. Ini apa tuh? Cue card apa tuh? Kipasin dong, kipasin. Kipasin! Kipasin dulu, lemah banget jadi orang, kipasin. Kipasin gue, kipasin. Udah, Ming. Udah, gak apa-apa lo kalau mau pergi aja deh. Gue yang jagain ini, pegang. Pegang. Ini. Capek lo. Gue udah tuker, Ming. Ah, jadi pergilah. Gue udah tuker. Dekat meriam ke utara, pergilah. Pergilah. Yang penting kita udah dapet clue-nya. Kita udah sangat jago dibanding yang lain. Mereka tadi kita dapet duluan. Yoi, Neng, clue-nya. Apa yang kalian ini? Kipasin dulu, lemah banget jadi orang, kipasin. Udah gak apa-apa lo kalau mau pergi aja deh. Gue yang jagain ini, pegang. Pegang. Ini tuker sama yang tadi, gimana sih Kaden? Pergilah. Dekat Meriam, pergilah ke utara. Punya gua! Punya gua! Ini lo tuker-tuker! Kok tuker sih? Hasil fotonya ini kan keren banget. Keren! Kamu bisa gak bintang film internasional di sini deh. Sini. Modalnya itu doang. Keren, ini tiang listrik ini dirubah jadi pohon. Langsung diedit. Coba lihat deh. I don't understand what do you say. I speak English and my group is speak English. Is this yours? This is yours? Okay, check it. Tuh. Coba lihat foto. Tuh, kan. Keren banget. Ayo cabut, Ming. Gua tau, Ming. Enggak, gua enggak takut. Gua takut. Eh, mana kamera gua? Hei. Yo, use muscle. Muscle. Lagian tak butuh langsung buat royok ini loh. Lah tadi dia gini kok. Itu sih bahasa Inggrismu enggak karu-karuan. Pergilah ke utara dekat Meriam. Yes! Yes! Yang kita ingat-ingat bahwasannya clue-nya tadi adalah to the north, utara. Kita hilang arah deh.